Seorang pria di Kentucky, Amerika Serikat terjatuh dari ketinggian 12 kaki atau 3,6 meter di sebuah lokasi konstruksi pada Kamis pagi. Petugas damkar Louisville mengatakan bahwa pria tersebut sedang bekerja di sebuah bangunan yang sedang dihancurkan. Ia lalu jatuh ke lubang di dalam bangunan hingga terjepit reruntuhan. Petugas mengatakan korban terjebak selama 9 jam. Korban berhasil diselamatkan pada Kamis malam. Hingga kini belum ada kabar lebih lanjut terkait kondisi korban.